Jelang perayaan HUT Kota Bontang yang jatuh pada tanggal 12 Oktober 2016 mendatang, panitia gelar rapat persiapan HUT di ruang rapat sekretaris daerah pada hari Rabu 14 September 2016. Rapat yang dipimpin oleh Asisten Satu Kota Bontang M. Bahri membahas sejumlah persiapan menyambut hari jadi Kota Bontang seperti jadwal kegiatan tata upacara, pejabat dan petugas upacara, Bontang berzikir, usulan tema, dan sebagainya. Menurut Asisten Satu Kota Bontang M. Bahri, peringatan kali ini tidak semeriah tahun lalu, mengingat faktor defisit yang saat ini sedang melanda Kota Bontang. Untuk itu, M. Bahri mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut andil pada peringatan HUT ke-17 tahun berdirinya Kota Bontang. Kita dananya upacara memang dari pemerintah, tapi itu hanya upacara doang saja. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya kita kegiatan lainnya mungkin kami hanya mengharapkan partisipasi masyarakat. Karena memang kita nggak punya, ya. Kalau dulu kan kayak ada hiburan, PCC, mungkin tahun ini nggak ada. Nah, yang mungkin masih kita harapkan bisa dilaksanakan adalah Bontang Bersikir. Demikian Expos Kaltim melaporkan.